Hari ini saudara tetap mendampingi penasihat hukumnya, ya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pengadilan negeri Jepara kelas 1B yang mengadil Morris tangkilisan MA Bir hari sebelumnya. Apakah komentar atau tulisan pada akun Facebook milik terdakwa memiliki tujuan? Yang pertama, saya mengkhawatirkan nasib pejuang lingkungan ke depan. Ya, itu stressing pertama saya. Kenapa mengkhawatirkan? Karena kalau di persidangan itu harus membuktikan pokok perkara, maka apa gunanya exception di situ? Exception di situ di peraturan Mahkamah Agung dan peraturan kejaksaan, pedoman di kejaksaan, itu hanya memberikan bukti awal sebetulnya. Jadi tidak menyangkut pokok perkara. Kekecewaan saya bukan kepada eksepsi kami ditolak, tidak. Tapi kekecewaan saya adalah bagaimana hakim tidak bisa melihat bahwa yang namanya ada indikasi pejuang lingkungan, itu semua harus diputus di sini. Pejuang lingkungan atau tidak. Sehingga nanti kami tidak akan beralasan lagi ini pejuang lingkungan atau tidak. Nah, itulah fungsinya exception. Nah, pada siang hari ini kami tidak menemukan bahwa ada keberanian dari Yang Mulia untuk melihat bahwa ada skenario besar, melihat dia tidak mampu melihat Daniel ini secara landscape tadi, sejarahnya apa, ininya apa. Dia hanya melihat pokok perkara. Itu saya sekali lagi khawatir dengan nasib pejuang lingkungan di pengadilan. Ini bahaya. Ini siapapun pejuang lingkungan yang katanya dilindungi, tidak ada. Pagi ini menunjukkan tidak ada. Separah, Pak Sulis, terkait masalah putusan selah tadi ya Mas ya. Kita sudah dengar secara bersama tadi, secara terbuka di sidang juga bahwa eksepsi dari terdakwa melalui penasihat hukumnya ditolak. Dalam arti tadi putusan tadi sudah dijelaskan sama Mas Hakim, sudah dibacakan. Yang amarnya bahwa memerintahkan sidang atas nama perkara Daniel Chris ini untuk dilanjutkan ke ranah pembuktian. Kemudian kita dengar bersama tadi juga sudah ada jadwal yang diatur oleh Majelis Hakim untuk pembuktian. Kesempatan kami untuk Selasa depan tanggal 5 dan tanggal 6 itu untuk pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum. Selasa Rabu kita sudah membuat surat untuk panggilan untuk hari Selasa Rabu. Segera mungkin untuk hari ini akan kami segera layankan untuk panggilan saksi ada 9 dan ahli ada 3 dan kami sesuai dalam berkas perkara. Saksi ahli apa aja? Yang ahli dari digital forensik, kemudian ahli bahasa dan ahli dari undang-undang ITE itu sendiri. Untuk saksi sendiri Pak? Untuk saksi ada saksi fakta ya, diantaranya masyarakat Karimun yang mengetahui tentang adanya perbuatan yang kami dakwakan terhadap terdakwa itu. Itu pasti bagi-bagi saya sendiri kecewa bahwa hakim eksepsi kita ditolak dan akan masuk putusan, dalam putusan telahnya ternyata panjang. Kalau kita sih maunya dan harapkan kalau mudah-mudahan bebas gitu. Kita yang tadi sempat berpelukan juga ya Pak ya. Tetap selalu konsisten. Terus tadi ada kasih surat juga ya. Masyarakat dalam memperjuangkan suatu keadilan yang saat ini mahal. Di Jepara ini. Mungkin pesan kacamatanya udah sembuh. Bahwa suatu ada pembiaran lagi sama kawan yang bikin kacamata. Ada, saya minta tanya berapa ada sesuatu duit? Yang ketidak. Dia bilang enggak usah. Pesan Pak pada Daniel Pak. Semangat dan setiap langkah secara masif, secara nasional bersama Tuhan. Kita akan tetap bergerak. Jangan berjalan sendiri. Tuntutan kita. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.